Yang merupakan pesawat kebanggaan Perancis yang merupakan pesawat andalan dari NATO, dan ini semacam pesawat yang ini canggih karena dia generasinya 4,5, belum terlalu style tapi kemampuannya canggih sekali, tidak kalah dengan frontline fighter dari negara-negara di dunia. Jadi kesempatan kita untuk membantu mereka memainkan pada kita untuk memperkenalkan pesawat yang rencananya akan dibeli oleh kita atau dibeli oleh kita, digunakan oleh kita. Jadi kita hanya membantu, namun jika masyarakat bisa menyaksikan, bisa menonton sendiri, bisa mengetahui bagaimana performa, betapa cantiknya pesawat ini. Ya. Jadi Pak, ini bukan pesawat yang kita beli itu ya, Pak? Ini pesawat kita yang kita beli. Spesifikasi sama persis? Sama persis, tentu kita dapat yang baru. Ini kan pesawat yang sudah dipakai oleh mereka. Kapan pengirimannya, kapan Pak? Jadwal kedatangan segala macam itu ada di Kementerian Pertahanan, karena mereka yang punya apa? Nah, pertahanan kita lah yang mengatur semuanya. Kami hanya mendapatkan sebagai pengguna. Jadi ini tentu nanti pada teman-teman dari Kementerian Pertahanan yang akan menyampaikan jadwal kedatangan, jadwal berpulang. Saya belum bisa mengatakan karena saya juga belum tahu persisnya. Pak, total unitnya saya juga belum tahu persis, tapi yang jelas itu jumlahnya lebih dari 2 lusin ya, akan dipilih kita. Keunggulannya apa sih, Pak? Performanya oke banget, pesawatnya bisa langsung take off, langsung climbing, tegak lurus tanpa harus mendapatkan kecepatan. Dia sangat canggih, aerodinamika, secara aerodinamik pesawat ini bagus, thrust to weight ratio atau daya dorong terhadap beratnya juga sangat baik, dan dia juga termasuk hemat, bisa terbang jarak jauh, bisa membawa segala macam rudal, senjata canggih, dan semuanya dikendalikan dengan radar yang terbaru juga di dunia. Jadi ini pesawat yang semua pilot ingin menerbangkannya, karena ini pesawat yang performanya tidak kalah dengan pesawat 123 seperti F-16 atau Sukhoi 35 atau pesawat F-15, atau dia hanya kalah performa untuk stealth dari pesawat stealth atau pesawat siluman. Tapi untuk performa ini pesawat yang sulit untuk ditandingi dalam pertempuran udara. Nantinya pesawat ini akan ditaruh di mana aja? Pesawat ini rencananya akan ditaruh di sebagai pengganti daripada skadron tertentu. Saya dengar sih skadron 12 dan 1, namun kan tentu ada pertimbangan lain. Saya belum tahu persis, belum ada hal yang bisa saya sampaikan mengenai tepatnya di mana ditempatkan. Ada pelatihan berapa hari, Pak? Oh, ini mereka nih, yang ini ya, kedatangan ini tanggal 24 sampai tanggal 1. Jadi mereka unik, mereka datang 2 pesawat, kemudian nanti pergi besok, kemudian dari 2 datang lagi 2 pesawat besok, dan kemudian nanti pada tanggal 28 akan datang. Jadi mereka datang dan pergi, pas saat pergi digantikan 2 pesawat lagi, dan kedatangan 2 pesawat lagi. Pada hari terakhir mereka leaving tanggal 30. Namun MRTT-nya rencananya saya lihat dari jadwal akan berangkat tanggal 31. Tinggalkan. Namun performa terakhir mereka tampil di sini pada tanggal 30. Ada bagian pilot kita apa? Tentu pilot kita pasti bisa menerbang saat ini. Makin bagus pesawat, bukan makin sulit menerbangkan. Sama kalau kita nyetir mobil ya, generasi kedua seperti mobil yang zaman dulu, saya nggak sebutkan merek ya. Itu kita suruh nyetir mobil yang terbaru kan lebih mudah. Dengan pesawat lebih mudah, bukan dalam artian lebih mudah mengemudikannya mudah, tetapi mengoperasikan memerlukan kemampuan sendiri, cara berpikir sendiri, karena dia merupakan jadi battle management. Jadi kita memanage pertempuran udara dari dalam kokpit, bukan hanya sekedar menembak jatuh pesawat, tapi kita harus mengatur pertempuran sehingga kita bisa
menghadapi lawan di udara, darat, dan laut. Dan semua itu berada di dalam kokpit yang merupakan detail management office di dalam kokpit tersebut. Untuk pelatihan pilot. Untuk ini menurut saya kalau dari sudah punya kualifikasi pesawat tempur tidak sampai 100 jam sudah ahli untuk operasi pesawat. Saya belum pernah terbang pesawat ini, namun kalau pesawat itu dalam produk negara NATO pasti hampir 100% mirip dengan Amerika, karena standarnya sama, kemudian sistem senjatanya rupanya sama. Namun Prancis ini canggih sekali, mereka memiliki kemandirian, mereka mengembangkan senjata sendiri, mengembangkan sistem sendiri. Nah ini yang unik ya, karena kita tidak tergantung pada satu negara, tidak tergantung pada Rusia saja, tidak tergantung pada Amerika juga, kita punya pilihan lain untuk pesawat alusista. Pak, untuk pelatihan pilot TNI AU di Prancis masih berlangsung atau seperti apa, Pak? Belum mulai ya, tapi nanti akan ada informasi mengenai itu. Berapa pilot dari TNI AU buat TOT sama Rafale ini atau pelatihan dengan Rafale? Pelatihan awal saya belum tahu ngirimnya, namun skadron normal kalau kita punya pesawat 11-10 maka pilotnya minimal jumlahnya 1,5 kali 12. Kalau pesawatnya 12 ya 1,5 kali ya 18 pilot. Okay. Pak, untuk Pak Kadis, untuk Airbus ini kan belum tiba ya, untuk jadwal ketibaannya mungkin kapan ya Pak Kadis? Untuk MRTT ini saya belum tahu ya. Nanti Kementerian Pertahanan yang tahu schedule-nya. Kami dari Angkatan Udara menerima. Seperti nanti awal bulan nanti akan datang pesawat Hercules yang ketiga kalau nggak salah, itu akan datang lagi. Ya schedule yang mengatur dari Kementerian Pertahanan, yang beli dari Kementerian, kami yang hanya menerima dan menggunakan. Ya. Ambil SS dulu aja deh.